Kita punya masalah di stage. Jadi kita harus stop show-nya malam ini. Nasib penonton disorot, konser band BMTH di stop tengah jalan. Viral sebuah konser band asal Inggris Bring Me The Horizon, BMTH, dibatalkan. Konser hari kedua BMTH resmi dibatalkan usai konser hari pertama dihentikan di tengah jalan. Diketahui, konser BMTH digelar di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, pada 10 dan tanggal 11 November tahun 2023. Ravel Entertainment selaku promotor konser band Bring Me The Horizon siap menyediakan refund tiket bagi penonton. Ravel Entertainment juga meminta maaf karena konser BMTH hari pertama harus di-stop. Bermula, konser yang dibawakan oleh Oliver Sykes dan kawan-kawan berjalan normal dengan 11 lagu yang telah dimainkan. Namun, para personel BMTH tiba-tiba masuk ke belakang panggung setelah membawakan lagu Die For You. Penonton sempat menunggu sekitar hampir setengah jam untuk mendapatkan kepastian. Ravel Junardi pun muncul ke atas panggung dan membawa kabar bahwa konser BMTH harus dihentikan. Keputusan itu membuat para penonton terlihat kesal dan suasana mulai ricuh. Dalam beberapa video di media sosial, terlihat banyak penonton yang naik ke panggung utama BMTH. Ada yang mengambil alat-alat musik dan menabuh drum di atas panggung.